Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Ira di sini. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, kita bernyanyi dulu. Di pagi hari yang ceria, cahaya mentari nan indah, doa ayah ibu iring langkahku pergi menuju sekolah. Sampai waktu bel berbunyi, masuk kelas, duduk rapi, belajar sangat berguna untuk masa depan kita. Muliakan Bu Guru, muliakan Pak Guru. Cintai teman-temanmu, gapailah cita-citamu. Nah, sebelum kita menggapai cita-cita, pasti kita harus sekolah. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu kolase. Apa itu kolase? Menempelkan bagian demi bagian. Nah, tema kali ini yaitu otak. Anak-anak di rumah bisa melihat di papan ada huruf apa? O, T, A, K. Dibaca otak. Nah, apa itu otak? Otak itu yang bisa membuat kita berpikir. Nah, otak itu berada di kepala kita. Ada otak kanan, otak kiri, dan otak tengah. Nah, apa manfaatnya otak? Otak bisa membuat kita berpikir. Dia menggerakkan tangan. Berpikir dulu, baru kita menggerakkan tangan, berjalan, berbicara. Harus menggunakan otak untuk berpikir. Nah, anak-anak di rumah tahu tidak bagaimana cara merawat otak? Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayur. Sayur apakah itu? Nah, ada satu sayur yaitu sayur brokoli. Siapa pernah lihat sayur brokoli? Nah, warna hijau. Nah, kali ini kita akan melakukan kolase. Nah, anak-anak di rumah harus menyiapkan kertas seperti ini. Lalu lem. Kita ambil lem. Nah, ibu sudah menyiapkan gambar seperti ini. Daun 3 dengan bentuk seperti ini. Pertama-tama tangkainya kita tempel. Nah, seperti ini. Kedua, kita ambil warna hijau yang berbentuk daun. Nah, kita tempel di sini. Kedua, nomor yang kedua masih sama. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir. Nah, jadi deh sayur brokoli. Nah, siapa yang masih ingat kegiatan apa yang kita lakukan tadi? Pintar. Kegiatan kolase. Nah, kita sudah membuat kolase seperti ini. Apa ini? Ini adalah sayur brokoli seperti pohon. Nah, siapa yang tahu warnanya apa? Warna di atas warna apa? Warna hijau. Di bawahnya warna coklat. Pintar pada hari ini. Nah, saya akhirnya sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.